Welcome back to my channel. Jadi aku kali ini aku mau Q&A dari story aku nih, kalian tahu lah ya. Dan sekarang aku mau jawabin satu-satu. Aku pilih dulu ya. Ini dari Chelsea Kak Chelsea dari Kak Chelsea. Satu kata untuk Livianers. Sarangnya. Terus apa kabar Liv? Baik. Salam buat keluarga, Bun, Kakak. Jaket yang aku kasih masih ada nggak? Oh, ini dari Livianus underscore Garut. Ulan. Masih ada. Iya, dari Kak Ulan. Masih Hari ada. Iya. Terus, ini dari Kak Tasha, Tia Tasha underscore Sulis. Yang nilai giveaway siapa sih, Pi? Pokoknya ini bakal dipilih yang sekreatif mungkin, yang paling bagus pokoknya bakal dipilih. Jadi kalian semua harus ikutan sih, jangan sampai ketinggalan. Karena ini bakal dapat 12 juta. Oh my god, 12 juta rupiah. Okay, so gimana tanggapan Livia kalau ada orang yang gak suka sama Livia? Ya gimana ya, haters gitu ya, kayak haters ya. Aku malah seneng karena haters make me famous. Ya bisa jadi motivasi gitu. Iya, bisa jadi motivasi juga. Dan kan tau gak sih guys, hidup gak semuanya orang suka gitu. Iya, kan semua ya, kan hidup kita kan semua orang kan gak semuanya suka gitu ya. Dan tau gak sih guys, haters terdekat apa-apa. Bukan haters yang ngebenci atau ngehina-hina, bukan ya guys. Tapi haters yang memotivasi aku dan make me famous itu ayah. I hate. Bukan, ayah tuh bukan nge-hate aku, cuma maksudnya ayah tuh memberi kritikan biar aku semakin termotivasi, biar aku kayak bikin YouTube terus, bikin ini, bikin itu, pokoknya kayak gitu. Makanya haters terdekat aku itu ayah. Okay, so Okay. Livia kenapa humble banget? Ya karena gimana ya, kita gak boleh jahat, masa jahat? Kita gak boleh jahat sama orang lain dan gak boleh sombong. Karena kalau misalnya humble, kita semakin banyak, apa ya namanya, semakin banyak temannya gitu, semakin banyak yang temenin gitu lah. Kalau misalnya kita sombong pasti kan ya, Livia sombong banget, udah gak mau gini gitu kan. Jadi kita juga memang harus humble lah pokoknya guys, harus humble. Kalau kakak ya humble. Kalau kakak humble, sambel. Kalau kakak sambel. Karena aku suka sambel, karena aku gak cabai. Cabai-cabean. Astagfirullah. Potong ya potong, tapi gitu aja. Gak boleh tau ngomong gitu sama anak. Ya udah maaf sih. Tapi kan ini ya, kamu juga tahu aku masih kecil. Tahu itu. Sekarang enggak bisa. Jangan pakai kamu. Jangan pakai kamu. Oke. Liv mau punya dede gak? Cewek cowok? Mau banget. Aku mau banget. Aku pengen banget. No. Aku big yes. Aku apalagi pengennya cowok. Karena kalau misalnya nanti udah besar, amit-amit ya, ada apa-apa gitu orang tuanya, nanti bisa dibantuin. Jadi kayak bunda aku. Bisa kayak bunda aku kan, bunda aku kan saudaranya kan banyak Kevin ya, yang cowok lumayan banyak dan bunda cuma dua ceweknya. Ya bener. Mani. Iya, Mani, Tante Feni. Nah, waktu itu kakek aku itu sakit ya Bun ya, tapi bukan corona guys. Ingat ya, dia bukan corona itu ya guys. Soalnya banyak banget waktu di live. Waktu di live kakak bersihin langsung gini. Wah, yang bersihin corona tuh gitu. Jadi kakek aku tuh sakit. Terus habis itu dikabarinnya itu jam 9:30 dan akhirnya bunda aku itu jalan berangkat ke rumah nenek aku buat jemput langsung ke rumah sakit itu jam 1 malam. Gila. Dan itu 5-5-nya guys ada di rumah kakek aku. Kayak 5-5-nya kan di rumah apaan? Iya, maksudnya nenek aku itu punya anak itu 5. Nah, itu 5-5-nya tuh ada di situ, udah siap gitu maksudnya. Terus akhirnya bawa ke rumah sakit ya Bun, yang muter-muter karena rumah sakitnya itu kan enggak bisa ya Bun ya.
nerimanya COVID. Buat dia karena COVID. Jadi gitu. Karena rujukan COVID. Iya, rujukan COVID. Gitulah pokoknya ya. Wah, kakak pinter banget. The best lah. Next. Ini ada. Aku enggak tahu ini harus dijawab apa enggak. Lift HP pertama kamu apa? HP pertama aku itu Samsung gimana ya? Iya kan? Enggak. Samsung yang lama banget, yang lebar gitu guys, segini guys, warnanya putih. Pokoknya itu nge-lag banget waktu itu. Karena itu udah zaman dulu banget. Hah? Iya ya. Luas. Iya, pokoknya HP Samsung. Iya. Pokoknya HP Samsung karena aku dikasih sama bunda. Bunda aku kan ganti HP ya, Ben ya. Terus akhirnya aku dikasih yang Samsung. Aduh. Terus HP kedua itu Asus Zenfone 5. Terus abis itu ganti ke Asus Zenfone 2. Terus abis itu ganti ke Vivo V15. Terus ganti ke ini, I'm so happy. Dan HP kamu dan HP yang kamu mau tapi belum kesampaian apa? Aku udah ini guys, ini yang aku mau. Ya sebenarnya sih aku pengen yang Pro, iPhone 11 Pro. Cuma aku pengen yang ini soalnya. Kenapa aku milih ini guys? Karena ini warnanya tuh fancy banget, warna ungu. So cute. Karena emang itu yang dibolehin. Iya, ini juga yang termasuk yang dibolehin. Karena yang lain mah. Iya, yang lain tuh yang lain tuh mahal, kalian tahu kan guys? Nangis. Iya guys, aku sampai nangis. Sumpah, aku sampai nangis kayak gini. Aku maunya yang Pro gitu. Sekira bunda, kalau misalnya mau beli yang Pro, kamu harus sering aktif YouTube-nya dan kamu tapi nanti belinya, nggak boleh sekarang. Terus kata bunda, kalau misalnya mau belinya sekarang, belinya yang ini. Ya udah, aku mendingan beli yang sekarang ya, nggak sih guys? Kalian juga pasti gitu kan? Karena nggak mungkin lah guys, kalau misalnya harus nunggu lama banget, karena aku sudah pengen karena banget. Karena nunggu itu tidak enak. Gemusnya. Oke, lanjut. Livia kelas berapa? Aku kelas 5. 5 SD. Kelas 6 dong. Kan belum, tapi nunggu beberapa bulan lagi baru aku kelas 6. Jangan lah. Jangan lah, please. Orang kata menteri pendidikannya tahun depan sekolahnya kok. Udah aku sekolah bodoh. Oke. Okay. Pernah nangis gak di depan umum? Kok sampai di lantai itu mah dulu pas masih kecil. Sumpah aku masih kecil tuh aku nangis sampai di lantai. Kalau sekarang aku cuma paling gini doang, ngambek sambil berdiri gini. Terus aku palingan bunda sama kakak sama ayah tuh misalnya dari depan, aku masih di belakang gini jauh gitu, terus kayak ngikutin pelan-pelan gitu. Oke, selamat habit. Oke, next, selama quarantine day apa yang harus kita lakuin supaya nggak bosen? Tolong dijawab ya. Yang aku lakuin tuh nge-live. Aku nge-live di Instagram. Terus aku dance TikTok, ngafalin dance TikTok, terus aku bikin TikTok, ya kan? Roblox. Main game. Terus tidur, ya udah pasti sih aku tidur gila, guys. Tahu enggak sih, guys? Ini aku kasih tahu enggak ya? Tapi guys, bukan aku yang parah nih ya, bukan aku doang yang parah, malah teman aku tuh lebih parah banget. Teman-teman aku bangunnya tau gak sih guys dari temen sih udah ngomongin temennya, gak boleh ngomongin. Oh iya maaf. Oke, okay, jadi aku itu bangun itu jam 12 kalau enggak jam 1 gitu. Lalu tuh aku selama karantina ini bangunnya jam segitu. Tapi emang kata miss aku, katanya gak apa-apa mendingan tidur daripada beraktivitas, kata miss aku, daripada melakukan dosa. Iya serius, daripada kita melakukan sesuatu terus start dosa. Ya kata miss aku mendingan tidur katanya. Ya enggak gitu juga. Katanya kalau orang lagi puasa tapi terus yang tidur itu mendingan bantu-bantu bunda. Nah. Apalin lagu. Cover. Yes. Cover itu enggak dosa, Lip. Iya. Oke. Okay. So next.
Kelas berapa dan lagu favoritnya apa? Aku kelas 5. Lagu favoritnya semua lagu aku suka. Yang aku tahu. Yang paling favorit apa? Yang paling favorit. Apa ya? Masa aku suka semuanya gitu. Apaan ya, Ben? Ya. Apaan? Kok nanya aku? Yang suka kamu. Oh, lagu Nicki Minaj yang enak didengar. Itu. Ana na 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 je je. Ana na 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 je je na je je je. Itu. Lagu Nicki Minaj. Aku suka guys lagunya nge-rapnya itu soalnya kayak na na dir je 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 kayak gitu. Jadi ya aku tapi enggak tahu judulnya. Aku tahu dari TikTok. TikTok. Oke. Makanan terfavorit TV apa? Gulali, marshmallow, pizza, apa lagi ya? Oh, fettuccine. Apa lagi, Bun? Itu sarden. Sarden, risol sama opor. Opor paling aku suka. Opor, pokoknya opor, guys. Kok ngasih guys, Divya kalau buka puasa risol 3, aduh. Divya kepikiran buat sekolah di luar negeri gak? Dari Zahra. Ntar palingan kalau kuliah ya, Bun ya. Pengen kayak Kak Maudy Ayunda di pinter. Iya. Lah emang kenapa kamu? Maksudnya kamu bilang aku enggak pintar gitu. Apa parah. Belajar terus berarti harus belajar terus. Iya, harus belajar terus. Jangan bosan. Aku pengennya kira-kira di mana ya? Di Stanford. Di Stanford di Harvard tuh. Oh iya. Ya pokoknya gitulah ya, guys. Ya paling ntar aku kuliah. Siapa sih? Dari siapa tuh? Dari teman saya. Oke. Okay. Saya. Lah, cewek. Masa sih? Demi aku. Tunggu aku lihat dulu, aku cek dulu. Divya suka TikTokan ya? BTW nama TikToknya apa? Nama TikTok aku itu Not Tiam Livia. Itu kalau dibaca itu Not I Am Livia. Not Tiam, Not Tiam Livia. Enggak pakai V ya. Livianya pakai F Fanta. Sprite. Ngucap merek maaf. Gak apa-apa. Gak. Kapan ulang tahun Livia? Ulang tahun aku itu lama. 7 September. Masih lama banget. Ya bener. Bentar guys, lagi dicari nih. Umurnya berapa? 11 tahun. Kangen gak sama teman sekolah? Kangen banget. Tapi ya kita tayang kucing. Emang kakak tuh gak bisa diem banget ya guys ya. Divya kalau disuruh milih acting atau nyanyi harus salah satu ya. Aku pilih nyanyi karena kamu harus gitu. Kakak bucin banget ya. Bucin. Bucin banget sumpah. Apaan sih kok bucin? Pilih apa kamu, pilih apa? Aku pilih nyanyi. Aku pilih nyanyi. Karena kalau misalnya ya gitu loh pokoknya ya guys. Apa yang akan Livia lakuin setelah pandemi ini selesai? Aku bakalan apa ya? Syuting-syuting. Sekolah. Iya benar ya. Sekolah, syuting-syuting yang tertunda. Terus jadi siapa yang buat sekolah? Iya. Padahal gak mau belajar tapi di sekolah mau belajar. Iya, maksudnya free time gitu loh. Semoga Miss nonton ini. Jalan-jalan gak? Iya jalan-jalan. Ngajak kakek nenek jalan-jalan ke Garut, ke ini bun ya. Terus ya pokoknya pengen jalan-jalan lah. Zodiak Livia apa? Zodiak aku itu Virgo. Oh iya? Iya. Udah lama kersing. Hah? Maksud, aku nggak tahu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. I'm feeling good. Lakasut. TB dan BB apaan? Tinggi badan. Oh.
tinggi badannya itu 130 gitu ya. Terakhir aku ituan ukur di sekolah terakhir itu 138 atau 137 gitu. Waktu itu. Berarti sekarang udah naik kali ya? Iya. Berarti kira-kira 140 berapa gitu lah. Iya. Berat badannya berapa ya? Terakhir berapa sih berat badan? Terakhir tuh aku tahunnya itu 28 ya. Enggak, 27. Mungkin sekarang udah 29. Amin. Suka K-pop enggak? Kalau suka biasnya siapa? Aku suka K-pop, biasnya aku itu aku suka K-pop boy band sama girl band yaitu BTS sama Blackpink. Kalau di BTS itu aku suka Kim Taehyung. Terus sama kembaran aku, kalian pasti tahu lah ya, Jennie. Kembaran aku. Pengen manggung enggak? Pengen manggung di mana, Liv? Pengen banget aku, udah lama nih enggak manggung, tapi gimana ya, Bun? Corona gitu loh. Okay, what is your Roblox name? My Roblox name, my username is Livia_Lae. Gitu doang kok. Menu buka puasa kamu tadi apa, Liv? Menu buka puasa aku tadi risol 3 sama bihun. Karena aku setiap buka puasa itu risol pasti ada. Risol is my favorite. Risol is my everything. And nomor WhatsApp-nya berapa? Guys, I already told you. Nomor WhatsApp aku itu privacy. It's my privacy, so yeah, don't ask me about that again, please. Sorry. I'm sorry because yeah, itu kan my privacy. Dan semua nomor yang ada yang berkaitan sama aku itu bukan nomor aku. Semua dari semua sosial media yang ada nomornya itu bukan nomor aku ya, guys. Karena enggak akan aku taruh nomor aku karena itu my privacy. Stay safe, Livia and family. Oh, stay safe too. Gimana cara bagi waktu antara nyanyi dan juga belajar? Maksudnya nyanyi cover atau nyanyi? Iya, cover. Iya, aku kan kalau belajar kan paling pagi gitu ya, karena kan classroom. Terus kalau nyanyi baru sore-sore. Gak mau nanya, maunya bertanya. Gimana? Livia kalau lagi gabut suka apa? Nge-live. Siapa yang nanya tuh? Hah? Nge-live. Bintang. Hah? TikTokan ya? Iya, TikTokan juga. Sama main game. Livia puasanya udah ada yang bolong belum? Insyaallah. Enggak ya guys, insyaallah aku full puasanya. Semoga ya, doain aja aku semoga full. Gerakkan badanmu ke kiri. Gerakkan badanmu ke kiri. Goyang. Oh ya guys, buat kalian yang tadi udah ya. Ya, jangan lupa ya, aku ingetin lagi. Jangan lupa bikin itu. TikTok atau Instagram? TikTok. Dua-duanya, Deng. Tapi gimana ya? Gimana ya, dua-duanya my favorite gitu. Kayak apa ya? Kenapa Livia bisa ngegemesin? Nggak tahu, aku keluarnya dari perut bunda. Maksudnya, iya kan? Dari perut bunda, jadi aku nggak ngerti apa-apa. Gimana sih aku? Gimana ya? Apa ya? Ngegemesin dia, aku nggak tahu. Mungkin bunda makan apa aja gitu ya, Bun ya? Yang bisa bikin aku ngegemesin. Lagi emang iya ya? Livia pakai lipstick merek apa? Tit. Enggak sih, aku biasanya Cupa Cups sih, Bun ya. Aku pakai lip tint doang. Iya, lip tint. Ya, enggak lipstick ya, guys. Lip tint. Lip tint sama ya kayak gitu. Where do you live? Indonesia. Cita-cita kamu apa, Dek? Cita-cita aku menjadi orang yang dikenal banyak orang. Ya, pokoknya gitulah. Jadi artis ya, guys. Salah satunya jadi artis. Bermanfaat enggak? Bermanfaat enggak? Maksudnya? Ya, cita-citanya harus bermanfaat.
Iya dong, harus bermanfaat. Aku berharap aku bisa menghibur semua banyak orang dengan cara aku nyanyi dan ya pokoknya aku pengen jadi artis yang bisa menghibur banyak orang. Oke guys, so itu aja Q&A dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like juga, dan di share ke teman-teman kalian.